Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Megaman Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Justice Become. Oke, dan di kesempatan kali ini saya mau cari equip ya. Ya ampun, game sudah berapa lama saya nggak tahu cari equip ya. Ternyata teman-teman ya, setelah kita cari-cari ternyata di sini ya ampun. Saya sebelumnya itu kalau mau melanjutkan story saya langsung ke sini ya teman-teman ya. Ke sini saya cari-cari ini isinya awaken semua ya. Ternyata harus ke sini dan di sini ada tiga ya. Itu pilih yang tengah ya. Allah Gusti. Oke, langsung kita lanjut aja ya teman-teman ya. Masih banyak sekali ternyata chapter yang masih bisa kita selesaikan ya. Oke, let's go. Semoga sih kita masih bisa dapat equip-equip untuk memperkuat battle power kita ya. Karena selama ini kita itu terhambat ya dengan si Katanotor ya. Oke, semoga ini bisa dapat equip langsung. Ya Allah, oke ya, thank you ya buat semua teman-teman yang selalu support saya ya, ngasih tahu saya cara mendapatkan equip ya. Tapi memang dasar saya yang, ya Allah, saya tuh nyarinya di sana terus ya, yang di 59 tadi ya, yang di atas itu ya. Ternyata di situ paling besar ya Allah. Oke ya. Dengan ini kalau ini bisa saya nanti kedepannya dapat equip dan bisa mengalahkan Katanotor, kita akan lanjut lagi untuk lebih sering lagi juga bikin konten ya si Ultraman Justice Become lagi ya. Karena kemarin terus terang teman-teman ya, saya sendiri frustasi ya, karena kita nggak bisa ngelanjutin story ya, kalah di situ terus. Bahkan ini battle power saya aja masih 44.000 ya, padahal level akun saya sudah 52, gila kan. Jadi karena nggak ada equipnya ya, mau gimana lagi, ini bener-bener karakter saya itu ya kekuatannya hanya dari level sama dari awaken framenya ya, itu pun terbatas karena kita nggak bisa lanjut ke chapter 6 ya kayaknya. Oke ya Allah. Oke ya, kita akan langsung gas aja sampai sekuat kita ya, ya biar nanti nggak kelamaan ya, kita bikin ini video sekitar 10 menitan ya. Untuk nextnya saya akan bikin lagi di part berikutnya ya. Oke. Kalau gini kan jadi semangat ya. Kemarin tuh ya Allah, soalnya kalau naikin level naikin level karakter kita itu harus naikin dulu level ID kita ya, dan tentu saja dari 50 ke 51 aja itu udah lama banget ya. Oke, kita sudah langsung masuk di chapter 2 ini ya, tadi 2 sampai 16 itu ya terakhir kalau nggak salah tadi. Bisa kita selesaikan dengan sangat mudah sekali. Oke. Mungkin ini banyak teman-teman yang bilang ini sudah banyak yang tahu ya, tapi ya terserah kalian ya. Namanya orang nggak tahu tuh ya mau gimana lagi ya. Oke. Setelah ini kita akan gas lagi ya. Kita akan farming lagi equip yang tentunya mendukung battle power kita lebih tinggi lagi ya. Oke. Gila, sampai ini semuanya mudah banget, sampai semuanya jadi mudah banget ya, gila. Ya karena kita udah kelamaan ya, udah terlalu tinggi ya levelnya ya. Oke, kita gas lagi. Sebenarnya itu sudah, kita sudah punya banyak equip. Tapi nggak apa-apa, kita nggak usah pakai equip dulu, selama ini masih mudah kita hajar aja terus ya. Dan tadi untuk satu lagi ada lagi, berarti yang Belial ya. Belial itu entah dapat apa, saya belum coba, tapi kita akan selesaikan dulu untuk chapter yang tengah ini sampai sementok saya ya teman-teman ya.
baru nanti di stack yang kita sudah mentok itu kita akan farming equip yang ada di sana ya. Jadi kita nggak pakai equip yang biasa-biasa ya, atau ini kan ada equip hijau. Pastinya di atas hijau itu masih ada mungkin equip biru ya, terus ada equip ungu, terus mungkin equip emas ya. Jadi kita pastinya harus coba cari equip yang paling kuat yang bisa kita dapatkan ya. Oke. Ya Allah, ya Allah. Oke. Langsung. Jin Boot-nya ngeri ya, gaya-gaya. Waduh, mirror mag-nya menyembuhkan. Oke. Dia juga bisa bikin bayangan ya. Oke. Clan Fire. Hampir dia mau mengeluarkan ultinya, ditebas sama Ultraman Mag. Maknyus. Oke, let's go. Oke, let's go. Masih cukup mudah ya. Gila. Kita tertahan entah berapa abad ya. Mengalahkan Gatanotor yang itu ke berapa ya? Saya lupa, pokoknya di chapter 59 ya. Kita nggak bisa nembus sama sekali ya. Walaupun emang kurang dikit sebenarnya ya, masih sekitar kurang 2000 HP-nya ya. HP-nya kurang 2000 atau 3000, saya lupa. Tapi tetap aja kita masih kalah ya, karena dibatasi oleh waktu ya. Oke. Karena itu kita butuh equip untuk menambah battle power kita, dan tentunya untuk menambah damage kita ya, biar lebih banyak damage-nya, tentunya bisa menyingkat waktu lebih cepat ya. Oke. Masih cukup mudah. Oke, tapi ini sudah mulai agak keras ya. Tidak satu kali hit kayak tadi. Oke, kalau skill masih ya, masih lumayan sakit, tapi kalau untuk normal attack tadi sudah tidak terlalu sakit. Oke. Mantap. Langsung oke, tambah lagi, jebret yuk. Let's go. Oke. Kita dapat lagi. Kita hajar ini langsung 26 ya, 2 strip 6 ya. Oke. Sudah ada Belial di depan. Oke, ketemu dengan Ultraman Z Belialnya. Belum mati, masih tinggal separuh nyawanya. Oke, let's go. Kena dia, kena. Maknyus. Oke. Ini lebih banyak ya. Ini sudah di 28 tapi masih belum selesai, dan masih ada 29 kayaknya ya. Tapi tadi di stack 1 itu cukup sedikit ya, hanya 1 strip 6 kalau nggak salah sudah habis. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah ada harapan ya untuk lebih kuat dan lebih kuat lagi ya. Oke, hajar lagi. Dikit lagi. Mantap. Oke, ini di 29 kayaknya ya. Oke, 29 ini terakhir, semoga.
Oke, ada Belial dan beberapa musuh cukup banyak, ada 6 ya. Oke, malah ada 7 ya. Gila. Waduh, kita kena apa ini? Mungkin defense kita berkurang ya. Jadi itu kayak tameng kita pecah ya. Jadi mungkin serangan musuh akan bisa masuk dengan begitu mudahnya, tapi kemungkinan kita tetap menang sangat mudah ya, karena level kita sudah sangat jauh sekali. Mungkin kita akan agak kewalahan mungkin kalau sudah chapter 5 mungkin ya, atau mungkin 4 lah ya. Ini masih chapter 2, harusnya sih kita masih sangat aman sekali sih. Oke, Max, langsung kita tebas semuanya. Jebret, mantap. Maknyus. Oke, mantap. Kena dua-duanya kah? Oke, yang belakang tadi belum mati. Mati juga airnya. Dikit lagi. Mati sendiri kenapa ya? Itu kena efek apa ya? Kenapa mati sendiri ya? Beberapa tadi karakter yang tinggal nyawanya sedikit udah mati sendiri aja ya. Oke, dan akhirnya ya kita mendapatkan banyak sekali senjata, dan tentunya kita sudah ada di chapter 3 ya. Oke, kita ambil-ambil dulu. Lumayan ya dapat Ultraman Orb ini. Oke, 20, kita coba ambil juga yang sini. Ultraman Orb kita bisa naikkah? Kita coba cek ya. Oke, bentar. Kita akan cek Ultraman Orb kita. Oh, beda, bro. Orb Zeperion ya. Oke lah ya, ini nanti kita akan review aja di next video ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.